Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sederek dan sedulur. Kado-kado ikan hias ini lama tidak muncul, seminggu lebih ya. Jadi malam ini tanggal 8 Januari 2024 sudah tahun baru. Saya baru milih kupi PRT ya ini, untuk besok dikirim. Ada pesanan sedikit, sekitar 200-an ekor. Dan sudah selesai karena besok pagi saya sibuk, jadi saya siapkan malam ini, besok tinggal di packing begitu teman-teman. Kemudian ini tadi baru tahu bahwa, jadi gini, bulan 11 dan 12 kemarin saya membeli banyak indukan teman-teman. Saya membeli banyak indukan dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ada lebih dari 5 atau berapa ya, saya lupa. Pokoknya ya lumayan lah itu kardusnya segitu banyak ya. Apa itu bekas packing dari ikan-ikan saya. Sama yang di sana berantakan ini, mohon maaf karena di belakang belum toto-toto atau belum rapi-rapi. Sekitar berapa, 5 atau 6 atau 7 atau 10-an ya indukan, mulai dari Sidoarjo yang Jawa Timur ya, Mojokerto, Sidoarjo, kemudian dari Tulungagung sini sendiri karena saya berasal dari Tulungagung ya, kemudian Jawa Tengah itu Magelang, kemudian Cilacap, Kroya, lalu untuk yang Jawa Barat Bogor sama saya lupa ya, saking banyaknya saya tidak ingat. Tapi tidak banyak, sampai berapa 20 tempat tidak ya, kira-kira antara 7 sampai 10 indukan, tempat indukan. Kemudian belinya ya ada yang satu pasang, dua pasang, sampai empat pasang begitu. Dan saat ini teman-teman, faktanya indukan yang saya beli itu banyak yang tidak berhasil. Ya yang salah ya saya sendirilah, karena kan masih pemula ya. Jadi pengaturan air itu tidak maksimal. Alhamdulillah ini yang bertahan, dari sekian banyak daerah saya beli itu ada yang bertahan dari Magelang, kemudian dari Jepara, dari Bogor, lalu ada lagi mana itu, saya lupa, tinggal yang betinanya saja, tidak tahu nanti itu hamil atau tidak. Dan ini sejak bulan 11 kemarin ya, sebentar saya nggak ke akuariumnya yuk. Ini yang dari MGLG dari Magelang, saya beli tanggal 16 bulan 11 ya tahun 2023. Saya beli dua pasang, empat pasang ya, empat pasang yang bertahan tirai dua jantan ya, jadi tinggal dua pasang, yang dua pasang mati. Yang mati sebenarnya satu pasang saja sih, satu jantan, tapi karena saya agak gegabah, yang satu jantan saya masukkan ke
kolam besar gitu. Tapi saya cari kok tidak ada, berarti mati juga. Yang Magelang ini bagus teman-teman. Saya suka dengan barangnya atau suka dengan ikannya. Apa dari Jack Cedol ya mungkin ya, saya lupa. Kemudian alhamdulillah juga sudah bertelur atau menetas, ini sudah bro lah bahasana. Jadi yang dari Magelang ya, tidak banyak sih, masih satu induan ya, kira-kira sekitar 20-an. Tanggalnya oke, tanggal 14. Jadi satu bulan setelah saya beli ini menetas. Kemudian yang kedua yang masih bertahan adalah ini dari Jepara. Oh ya, Jepara ya, dari Jepara, klannya dari Vietnam teman-teman. Saya beli 2 pasang tanggal 16 bulan 11. Ini ikannya bagus, maksudnya bagus itu ketahanannya oke. Penjualnya dari Jepara itu saya salut ya. Ya semoga cepat sembuh mas sekeluarganya, karena saya lihat di statusnya sering bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat salah satu anggota keluarganya. Yang dari Jepara ini teman-teman saya beli 2 pasang tanggal 16 bulan 11, berarti sudah 2 bulan ya, hampir 2 bulan ini masih berapa ini? Loh ini tetap bertahan 2 pasang juga toh ya, dan ikannya bagus. Ini klan dari Vietnam, ini dari Vietnam. Pandangan samping tidak kelihatan teman-teman, mohon maaf. Ini siripnya, kemudian ekornya, kemudian dorsalnya ya, dorsal apa ya, dorsalnya ya, itu bagus. Kemudian hari ini tanggal 8 alhamdulillah sudah brol. Nih, yang dari Jepara tanggal 26 saya pindahkan untuk induan yang hamilnya. Itu menetasnya berapa ya ini? Belum saya hitung. Tuh, kelihatan enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar ya 15-20an ekor lah. Tidak apa-apa, awal ini ya. Alhamdulillah yang saya kadang-kadang jadi produk unggulan ya dari Vietnam ini. Klan dari Vietnam, beli dari Jepara. Kemudian ada lagi yang bertelur, hamil. Yang saya sendiri-sendirikan itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 atau 9 induan betina yang sedang menunggu untuk brol. Yang dari Jepara yang lainnya, dari Vietnam ya, ini sudah mulai membesar. Kemudian ini dari Jepara juga, belum betul kelihatan sih. Ini yang dari Magelang besar tadi. Nah itu, ini 2 hari lagi mungkin ya, atau enggak ada tuh. Kemudian induan yang ketiga, oh bukan dari Bogor teman-teman, yang berhasil dari Kuningan. Ini Kuningan itu Jawa Barat ya. Saya beli tanggal 7 bulan 12. Ini adalah apa? Singa, pokoknya ngono kayak blue tail. Alah lali namanya ya, tapi saya suka ikan ini. Tuh, ada laronnya sih. Ini awet, maksudnya 2 pasang tetap dari awal sampai sekarang. Ada yang hamil satu itu, nanti kalau agak besar saya pindah. Lalu yang dari Bogor saya beli tanggal 5 bulan 12, satu pasang saja.
mati teman-teman, tinggal satu yang di induknya betina ini. Ini semoga nanti bisa hamil ya. Kalau dari Bogor itu kelebihannya ekornya itu imbang ya. Ya maksudnya imbang itu halmun HM itu ya. Itu. Iya. Jadi saya enggak tahu besok kedepannya ikan saya ini bagaimana, tetapi mencoba untuk ke kualitas ya. Lalu ikan yang lain yaitu ini. Ini kita ke Plati. Saya punya Plati apa itu? Panda ya, Plati panda. Ini dipesan tapi saya belum sempat untuk memberi info ke pembelinya. Tidak tahu yang panda itu yang ini atau yang agak ini masuk panda apa enggak. Kelihatannya yang tiga ini enggak masuk. Selanjutnya ikannya HP White. Ini lumayan juga, agak mahal sih. Tapi agak susah saya mengembangkannya. Itu teman-teman. Ini ya, ini sisa ini. Yang selebihnya ada di depan rumah, di kolam depan rumah itu lumayan banyak. Tapi masih kalah banyak dengan BRT saya yang seperti ini. Kalau ini sudah oke lah, tinggal mengendalikan kualitas dengan cara ya saya beli ikan yang berkualitas. Nanti yang sangat bagus akan saya beli, akan saya jual secara apa kui, bijian gitu kan, atau pasangan. Yang sotiran akan dipartaikan, tidak rugi kan insya Allah, karena kualitasnya bagus. Kalau sotiran itu ya masih ganteng lah, masih bagus lah. Baik, sekian, 12 menit tidak terasa. Terima kasih, mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.